Pemirsa, Ketua Umum Demokrat AHY menuding ada orang di lingkaran Jokowi akan merebut Partai Demokrat. AHY menyatakan perebutan direncanakan secara sistematis untuk menggeser dirinya dari posisi Ketua Umum. Agenda ketiga dalam Commander's Call tadi. Rapat pimpinan Partai Demokrat kali ini juga membahas hal yang cukup serius. Yang cepat atau lambat pasti menjadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan.